Meski aku anak TikTok baru, aku tak mau kalah denganmu. Kau coba tunjukkan goyanganmu, aku juga bisa kayak gitu. Walau badai menerpa, aku akan tetap ngegas. Berikan kesempatan untuk membuktikan goyanganku lah yang terbaik, dan masih jadi yang terbaik. Goyang TikTok ini buat badan jadi kejang-kejang. Ku akan tetap getarkan badanku, karena inilah bakatku. Biarlah waktuku habis oleh goyanganku ini, hingga kau percaya betapa besar jiwa TikTokanku, takkan pernah mati. Buat kalian semua yang dulunya pas sekolah suka nyolong gorengan, tobatlah kawan. Ngambilnya 5, ngakunya 2. Saat kau beli gorengan di sekolah, gak merasa berdosa, malah kau merasa semakin bangga. Besoknya sama, gak cerah-cerah, tetap nyolongin gorengan di sekolah. Akhirnya kau kena azab, lidahmu memanjang sampai ke dada. Hei temanku, ingat seminggu yang lalu kamu datang kepadaku, kulihat sedih wajahmu. Hei temanku, sudah kuduga niatmu, kau mau pinjam uangku buat teraktir pacarmu. Tiap minggu ngutang tapi gak bayar-bayar, mau gak tak kasih, kau bilang aku babi. Mau aku minta tapi kau amnesia, pura-pura lupa, hilang ke alam barza. Kapan mau bayar, kamu bilang sebentar, kok sampai sekarang kamu gak sadar-sadar. Awas kena azab kayak di Indosiar, gara-gara utang matinya sambil kayang. Kapan mau bayar, bayar. Ku buat konten tapi kok tiap harinya sepi. Apakah ku burik dan terlalu kentang? Buat video itu take-nya gak cuma sekali. Udah nunggu lama FYP kok susah. Lihat tiap menit, tiap detik, aku pikir-pikir kok gak asik. Walaupun ku tunggu sampai cepirit, tetep yang lihat bilang I don't like it. Kapan bisa FYP, kok sulit.